Ini adalah salah satu keris style baru. Ini gambarnya Kanjeng Gajah Mada. Kalau bingung, Gajah Mada itu panglima perang Majapahit. Jadi nggak semua keris itu bentuknya ngliuk-ngliuk. Ada juga yang lurus kayak gini. Ini disebutnya keris Pasopati. Pasti yang bikin senimannya juga Pak Hardi. Ini ahli budaya kita. Nah, kalau lo bingung pamornya, ini namanya pandan iris. Adalah khusus untuk decision maker, untuk panglima-panglima misalkan yang menentukan nasib anak buahnya. Dies kan dengan patung Gajah Mada dengan mahkota emas. Ini untuk panglima yang barangkali akan jadi presiden. Jadi bikinnya bukan asal-asalan, tapi ada pemikiran di balik karya itu. Gokil nggak sih?